Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga anak-anak dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu kelas 4, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Ayo berlatih pada halaman 68. Bacalah langkah-langkah permainan bola zigzag. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan gurumu. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan dua bola. Satu bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan, sehingga permainan lebih menarik. Kamu sudah melakukan permainan melempar dan menangkap bola dengan guru dan temanmu. Bacalah lagi cara bermainnya dan diskusikanlah. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Penggunaannya yang aman yaitu dengan mengikuti buku petunjuk penggunaan hingga memperhatikan daya listrik. Ayo mengamati pada halaman 69. Di sekitar rumah, banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Pendapatku tentang hal yang membahayakan pada gambar yaitu 1. Berbahaya bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, memanjat tiang listrik, dan membawa alat elektronik dekat air. Jadi, lebih baik tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. 2. Kita tidak boleh menggunting kabel listrik karena gunting dapat mengantarkan arus listrik. 3. Kita juga tidak boleh memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Yang harus kita lakukan yang pertama yaitu pastikan instalasi listrik di rumah aman. 2. Pastikan semua kabel listrik di rumah tidak ada yang terkelupas atau sobek atau terbuka yang bisa mengalirkan arus listrik. 3. Pastikan semua peralatan listrik di rumah kering atau tidak basah. 4. Usahakan tangan kering saat memegang alat elektronik yang mengalirkan listrik. 5. Jangan bermain di dekat stop kontak listrik. 6. Cabut charger HP, laptop, atau kabel listrik dengan hati-hati dan pegang kepala charger, jangan kabelnya. 7. Gunakan stop kontak panjang seperlunya saja, jika tidak maka rapikan. 8. Jangan memakai alat elektronik di dalam kamar mandi, seperti pengering rambut atau hair dryer. 9. Segera mengganti stop kontak atau instalasi listrik yang rusak. 10. Selalu memastikan penyebab konsleting listrik. 11. Jika ada kerusakan atau gangguan listrik, maka wajib memanggil petugas ahli. Dan 12. Menggunakan alat pengaman kebocoran listrik. Ingat, listrik ditambah air sama dengan bahaya. Perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya.
Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Yang pertama, biasanya pada kamar mandi dibutuhkan listrik selain untuk lampu penerang, juga untuk kebutuhan mengoperasikan hair dryer, peralatan pengering tangan. Pada kamar mandi, ditempatkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air. Hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. 2. Peralatan listrik yang ada di kebun, antara alat penyiram tanaman yang menggunakan pompa air, saat menyalakan pompa air berhati-hatilah. 3. Peralatan listrik yang ada di kamar tidur, diantaranya adalah lampu penerangan dan televisi. Cara menyalakan televisi harus dilakukan dengan benar, dan setelah selesai menonton televisi harus dimatikan. 4. Peralatan listrik yang ada di ruang keluarga, antara lain lampu penerangan, televisi, kipas angin, dan lain-lain. Gunakan alat-alat tersebut dengan hati-hati. Misalnya jika ingin menyalakan lampu, gunakanlah alas kaki. Dan 5. Alat listrik yang ada di dapur sangat banyak, di antaranya adalah rice cooker, blender, dan magic chair. Gunakanlah alat tersebut dengan bantuan orang tua agar kita aman. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Berdasarkan hasil diskusi dan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Yang pertama, gunakan insulator saat menangani jaringan dan alat listrik. 2. Pastikan kabel jaringan listrik tertutup sempurna. 3. Pastikan voltase perangkat sesuai dengan voltase jaringan listrik. 4. Jauhkan perangkat dan jaringan listrik dari anak-anak. 5. Gunakan pemutus aliran listrik. Dan 6. Sebaiknya matikan listrik bila tidak diperlukan. Ayo renungkan pada halaman 72. Tuliskan 5 manfaat energi bagi kehidupan, yaitu untuk aktivitas makhluk hidup, untuk transportasi, sebagai penerangan, untuk penyembuhan penyakit, dan untuk hiburan. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam? Tidak berlebihan dalam penggunaan atau memanfaatkan secara bijak, tidak merusak sumber daya alam yang ada, melestarikan tumbuhan, dan tidak mencemari lingkungan. Menurutmu, apakah pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja bisa. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.